YouTube. Kita berjumpa kembali ya. Saya Sean, hari ni nak pergi memancing lagi. So sebelum mancing kita kena cari cacing ya. Cari cacing dulu. Cacing kalung, bukan cacing tanah biasa. Hari tu nak pancing baung tapi guna cacing tanah biasa tak jadi kan. So hari ni siap dengan glove sebab cacing kalung tu geli ya. Saya takut ular sebenarnya. So dia memang macam ular kan. So takut. So sekarang nak pergi cari cacing. Kita tengok tempat yang ada cacing macam mana. Dah dapat, nanti kita terus pergi kepada kolam pancing Bukit Jalil lagi. Alright, kali ni kita nak balas dendam. Kita nak try lah dapatkan beberapa ekor lah. Okay, jom kita lanjut untuk cari cacing. Okay, so kita cari cacing kalung ni di tempat yang bertanah hitam-hitam macam ni. Secara detailnya macam mana tengok, kalau cacing tanah boleh nampak tahi dia kan di tanah, tapi cacing kalung ni memang dia kena cari tanah yang gebu-gebu, bawah pokok yang lembap dengan banyak apa warna hitam-hitam macam ni lah. Ha, ni contoh macam ni. Ha, ni kita try. Ha, nampak ada satu. Ha, jumpa pun. Uish, laju. Ha, dapat pun. Nampak? Ha, ini kecil lah. Alright, tak kisahlah besar kecil, janji ada. Alright. So cacing kalung dia tahulah korang kan, nampak dia macam aktif kan, sangat aktif. So that's why Sean takut. Ha, nampak. Uish. Nampak. Memang spot-spot macam ni lah korang kena cari tempat yang teduh, yang tak adalah banyak sangat cahaya semua. 2000 years later. Banyak guys. Okay guys, so sekarang kita menyediakan umpan dah untuk baung. So malam ni kita pergi pancing lagi lah. So memang saya ada beli yang ni, apa, Omega bait. Ni memang tapar baung lah. So itu kita bawa. Dan sekarang kita perap lah dengan ini. Daripada chef umpan punya minyak udang hantu lah. So saya ada satu yang dah buka yang ni. So ini hati ayam dengan jantung ayam. Hati ayam dengan jantung ayam. So ni perap lah around dalam 6 ke 8 jam. Sekarang orang pukul 11 pagi. So Sean akan pergi mancing belah malam selepas kerja dalam pukul 8 macam tu lah. So adalah lebih 6-8 jam macam tu. So ini masukkan saja minyak dia ke dalam hati ni untuk prep. Masukkan dalam 3 cap lah. Sudah cukup. Nah macam ni. Kita masukkan 3 lah. Cukup lah rasa. Lebih daripada mencukupi lah. 1. Dua pun cukup lah saya rasa. Kalau nak banyak lagi masuk 3 lah. Sebab saya prepare banyak juga. Ni ada 1 pack. Ini yang belum siap lagi ada 2. So setiap satu tu saya masukkan 2 cap lah. Ni ya. Sos minyak udang hantu. So bau memang udang lah dia. Okay, harap-harap berhasil lah malam ni. Kita update balik di kolam nanti. Okay, so hari ni kita datang lagi ya. Misi membalas dendam. Mencari baung ah. Saya bersama asing. Ha. Anak sipu hari tu ah. Harap-harap adalah hari ni hasil. Okay. Nanti kita dah update balik. Orang kira banyak lah hari ni, hari Ahad. Ah,
3 hours later. Akhirnya. Oh, 9 mau. Yap. No. Finally. Let's say thiếu. Không có mua. Ngon vậy chứ không à. Thank you.